Waktu Hamalatul Hatab, istrinya yang memakai kalung daripada benang jerami yang dipintal. Hijri hablum min masajid. Ini ayat ini sejelas-jelas membuktikan pada kita Abu Jahal itu musyrik, Fir'aun itu musyrik, Al-As bin Wa'i itu musyrik. Kalau mereka bertauhid, untuk apa Allah turunkan ayat-ayat maki yang berwersi akidah untuk memberi penjelasan? Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliya din. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Adapun ayat-ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardha yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dijawab oleh Allah, wahai Muhammad, hujah dengan bukan Islam itu. Tentang ayat-ayat Al-Quran, mereka tak terima. Hujah dengan bukti kenabian, mereka tak terima. Sekarang hujah mereka dengan menggunakan logik akal. Kalau mereka tanya di kau, wahai Muhammad, siapa? Kalau kau tanyakan mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit bumi, menundukkan matahari dan rembulan itu? Mereka katakan Allah. Tapi mereka mengatakan Allah dengan cara berbohong. Menggunakan usulul mujadalah. Jadi pembohongan dan kepenggunaan usulul mujadalah itu tidak boleh dijadikan hujah. Mereka menerima konsep tauhid sebagaimana yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata penduduk Mekah dan Madinah itu adalah bertauhid rububiyah, mengapa Allah turunkan ayat-ayat makkiyah untuk diserukan kepada tauhid beriman dengan Allah? Lu fikirlah sedih. Bapak Wahabi dia pecah tauhid rububiyah uluhiyah ni, nak kafirkan umat Islam yang bertawassul, yang ambil berkat. Kita jumpa syekh tercium tangan, kita jumpa syekh tertunduk, kita hormat. Bagi bapak ni bidaah syirik sesat semua kau. Kita hormat atas dasar ilmu, atas dasar ulama, atas dasar keberkatan mereka, dekatnya mereka dengan Allah. Ustaz Azmi baca inna akramakum indallahi atqakum. Ini ringkasnya tauhid rububiyah uluhiyah ni tidak ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengesahkan. Apa maksud mengesahkan? Sekaligus kalau kita bicara di segi luar, mengesahkan bermakna sebelum itu banyak. Dengan bahawa kita buang-buang, cabut-cabut, tinggal sah, itu panggil mengesahkan. Asal luar, tapi bukan murak begitu. Muraknya, kita i'tikadkan bahawa sah Tuhan itu hanya sah saja. Kui, kita menyaksi bahawasa Tuhan yang menjadikan segala-gala itu hanya esa saja. Tidak ada yang lain. Wahdahu la syarika lah. Dalam ucapan kita ada sama. Lepas mayat. Ha, tengok. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dalam talbiyah kita. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Ucapkan kita ada semua, sama ada kita sedar tak sedar, lain hal. Atau orang panggil tauhid. Tauhid, apa tauhid? Asal arti mengesahkan. Muraknya, yakni kita i'tikad mengaku di lubuk hati bahawasa Tuhan yang menjadikan segala-gala itu hanya esah. Itu panggil tauhid. Rububiyah, rob makna Tuhan yang menjadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rob Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menjadi. Kalau itu Tuhan yang hakiki, siapa dia? Semuanya Tuhan hakiki, siapa dia? Allah lah Rabbil Alamin. Dia panggil rububiyah. Tuhan dari segi yang menjadi, yang kita, yang memiliki, yang mempunyai, yang mendidik, yang membelot. Kerana Rabb makna dia banyak. Sebab tu boleh diarti Rabbil Alami. Tuhan yang memiliki, Tuhan yang mempunyai, Tuhan yang menjadi, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mendidik. Rabb terbiah, terbiah dia panggil. Yang mendidik, yang membelot,
yang mengasuh, yang mendukung, boleh semua. Karena selain dia menjadikan kita, dia juga mengasuhkan kita. Dia menciptakan dari tak ada kepada ada, dia juga dah menjangga-sangga kita rezeki. Itu makna rob semua tu. Maka berapakah rububiyah? Sahaja. Itu panggil tauhid rububiyah. Hatta kafir musyrikin sendiri pun sekitarnya, siapa yang jadi langit bumi, dia kata Allah. Nah, bagaimana Quraisy zaman dulu dia tahu bumi yang duduk di tanah haram, dia tahu kata bumi Allah. Bila ditanya ke dia, siapa yang menjadikan langit bumi, dia kata Allah. Siapa memperjalankan matahari dan bulan, dia kata Allah. Tetapi tempat dia salah besar ketika dia sembah atau ibadat ubudiyah. Ketika dia sembah, dia sembah benda yang dibuat. Tauhid apa tadi? Uluhiyah. Ha, uluhiyah dalam arti apa uluhiyah? Uluhiyah maknanya ubudiyah, ibadat. Sebab tu la ilaha dalam kitab-kitab jawi baik sebanyak kata terjemah kita sama aja. Kalau rob terjemah Tuhan juga bukan? Kalau ilaha apa terjemah Tuhan juga. Dalam pengertian semua apa dia? Bila kata rob Tuhan dalam arti tuan. Ha, tu rob. Manakala ilaha Tuhan juga terjemah, tapi kena kata ilah dengan mana ma'bud bihaqqin. Tuhan dengan mana yang mustahak disembah. Tu ilah. Ha, maka kita orang mukmin kedua-dua tauhid kedua. Rububiyah pun kita i'tikad esa Tuhan yang jadi hakiki esa ya. Nah, tak i'tikad kita gitu. Nah. Ha, sebab itulah kalau kita bercakap siapa yang bagi rezeki? Allah. Yang menyembuh. Allah. Ha, tu kata tauhid rububiyah semua Allah Taala. Apabila kita sembah duk sembahyang, kita sembah siapa? Sembah Allah. Ini tauhid ubudiyah juga. Tauhid uluhiyah. Bila kita sembah, kita sembah Allah. Tak seperti musyriki. Siapa menjadi langit bumi? Allah. Siapa perjalanan matahari? Allah. Tapi bila dia sembah, sembah patung. Ah, tu orang panggil tidak tauhidlah uluhiyah. Kita orang mukmin tauhid belaka. Uluhiyah kalau kita tauhid. Al-asma' wa sifat. Apa? Dia panggil apabila nama-nama. Misalnya kita kata kita ni Al-Ghani. Sebab tu kalau nak turut betul-betul Al-Ghani saja tu, mai kurang beradab lah kita. Dia kena Abdul Ghani. Kerana Al-Ghani hakiki Allah Ta'ala. Al-Ghani arti yang terkaya. Hakiki siapa yang terkaya? Allah. Bukan kita. Kita fakir. Sebabnya tauhid begitu kelima satu-satu tu. Kita kena begitu satu-satu apa yang makna mufradat dia. Sebab tu halusi sangat agama Islam ni dia jelas. Allahul Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Agama Islam dia ajar cerah macam gini lapu. Lapu satu biji cerah, tambah dia kedua cerah lagi sampai puluh dia cerah. Cerah sama cerah nurun ala nur. Tak ada dalam agama Islam mengajar gelap, tak ada. Cuma dia larang kamu jangan jalan dalam gelap-gelap. Apa maksud mengesakan? Mengesakan Tuhan. Apa makna mengesakan Tuhan? Sedangkan Tuhan esa daripada awal lagi. Bukan baru esa je Tuhan. Kalau bahas kelima lurah kata mengesa, memberi bahas kata sebelum tu Tuhan banyak. Tengok pilih-pilih-pilih cabut dengan esa. Kepanjang mengesakan. Itu bukan murah. Wal murahnya itikad kita mengaku kita bahawa Tuhan yang menjadikan segala-gala hanya esa la syarikalah, tak ada yang sekutu. Itu panggil tauhid rububiyah dari segi itikad mengesakan, yang itikad esa Tuhan yang jadi. Itu panggil rububiyah. Manakala kita itikad Tuhan yang jadi esa, maka kita sembah pun kepada Tuhan yang esa itulah. Itu tauhid uluhiyah. Macam kita dah semayat. Semua siapa? Usalli fardu insya arba'a rakaatin ada ila ta'ala. Ada lillahi ta'ala. Mulut kata. Bukan li ghairihi dah alih. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ha, kalau puasa pun patut juga. Lillahi ta'ala. Lala. Atau apa yang ibadat semua pun hanya kerana Allah.